Kembali lagi di Dear Vicar channel kita, ini mau ngisi modif si Mbah Kodok. Nah, ini di Rene NFS Hit. Berhubung lagi nih ya, lagi gabut nih di rumah karena mau masa new normal. Ya udah deh, bikin video ini aja aku. Untuk downloadnya dia 9 MB. 9 MB maksudnya. Nah, jadi aku nggak ada stokan video ya. Kebetulan nih bokap lagi mau beli Mercy Mini ya. Nah, nanti jangan lupa untuk nonton ya nanti video reviewnya. Oke, aku nggak mau spoiler dan ayo kita langsung nggak usah basa-basi, kita ayo masuk ke dalam garasi. Nah, kita pasang bempernya, jangan bemper besi. Nah, ini agak gimana gitu sih, apa sih, ya udahlah, cocokin aja lah, tapi ceperin dulu. Nah, kayaknya ada unlock mobil. Kita nggak mau bertema off-road ya, karena mobil ini sering dijadiin mobil off-road. Ini headlampnya mending kita bikin warna kuning aja. Front fender, penasaran nih fender-fendernya apa aja nih. Makin lebar. Fendernya bikin makin lebar sama dihilangin fendernya. Mending fender diperlebar aja lah. Untuk bempernya mending kita splitter mending. Nah, kita copot aja bemper besinya. Kita tambahin splitter. Side skirtnya mending kita kasih yang ini aja biar tambah kelihatan ceper. Ceper itu keren. Makin lebar. Mohon maaf, bokong. Enggak. Stop lamp kita mending kita stok aja ya, gak usah diobrak-abrik. Kita tulis DRC, Dear Review Car Channel. Sebutan bisa DRC atau DRC ya. Bagasi mending kita pakai nih. Wah, ala-ala RWB nih. One spoilernya gimana nih? Atap mending kita ilangin soft topnya aja kali ya. Spoiler yang pakai RWB, jadi itu nggak nyambung. Nah, ini nih. Mungkin kalau misalnya ini mobil disamain sama Porsche ya terdiam deh, nggak apa-apa. Dari tadi saya basa-basi mulu ya. Splitter kita kasih untuk bemper belakang. Kita copot aja bemper besinya. Velg mending kita pakai yang ini aja nih. Ini terlalu ini. BTW mobil ini masih pakai 4 drum brake ya, alias 4 rem tromol. Masih pakai 4 rem tromol mobil ini. Untuk video review Mbah Kodok coming soon ya. Suatu saat nanti mungkin bisa ketemu unitnya. Nah, ini nih untuk memperkuat kesan klasiknya. Nomor velg di urutan 47. Ini video udah 3 menit sih. Tergolong pendek sih. Nomor velg ada di urutan 47. Ini BTW bukan di HP nyokap ya. Yang OVO yang kameranya nongol kalau mau selfie. Ini bukan di kamera HP nyokap ya maksudnya. Saya udah punya 2 HP. Itu pun HP buat cadangan kalau nge-review mobil. Tiba-tiba memori habis, nah itu bisa dipakai buat cadangan. Untuk kaliper, nah ini karena ini nih, karena belum dipasang disc brake-nya. Sudah kita ganti model drill ya. Kaliper mending kita ganti stop tech aja. Ban mending kita nggak usah ganti. Bentar, kita ganti dulu disc-nya.
pakai stop touch, rem kalipernya. Ini agak kelebaran sih. Kecilin dulu velgnya. Ya udah segini lah. Walau kayak nggak ada bedanya sih. Nggak apa-apa lah kegedean ge. Wing mirror kita ganti yang custom kayak gini. Kap mesin bagus sih. Oke, sekian dari bodinya. Sekarang kita, nah ada mobil unlock nih. Kita warnain mobilnya jadi warna kayak kodok. Nah ini warnanya mirip banget kayak yang kodok generasi New Beetle. Nah, bagus kan? Mau screenshot silakan. Screenshot mau jadi wallpaper juga silakan. Oke, dadah.